Iya, sekarang lagi mau push Greater Rift level 90. Di sini masih pakai skill sama set yang buat speedrunnya. Begitu. Jadi nggak terlalu banyak perubahan. Lagi pengen coba doang pakai skill yang speedrun bisa nggak. Sempat kewalahan di sini di awal-awal, nggak taunya bukan satu biru satu kuning, melainkan ada banyak. Dan ini di sini pakai bone armor, ini kalung yang buat nambahin 5 lagi ya, jadi bone armornya ada 15 supaya jadi nggak kekurangan essence. Ini masih dalam tahap percobaan karena ini tipis banget, jadi makanya iseng aja tadi bikin-bikin, cobalah pikir gitu. Nah, ini di sini malah ada dua elite sama ada biru dua lagi. Tadi sana nongol lagi tuh birunya. Kalau pakai Army of Death-nya yang ditarik ke tengah arena ya, tengah-tengah gitu biar pada ketarik semua begitu. Dan ini arahin komen skeletonnya ke arah elite yang kuning, jadi komen skeletonnya dia tuh nyala terus. Jadi ya walaupun ini nggak pakai skill, nggak pakai item, yang item setnya dia yang senjata sama shieldnya, jadi ini benar-benar komen skeleton ini nggak guna. Gunanya cuman buat dia, kalau dia nyala itu dia frenzy ya, jadi lebih cepet aja gitu. Kalau komen skeleton nyala dah tuh Army of Death nya langsung muter terus, cepet banget tuh, udah cooldown lagi gitu. Pokoknya kalau selama komen skeleton nyala, Army of Death-nya itu langsung berkurang terus cooldown-nya. Jadi itu kita farming ide-ide nyala terus karena sumber damage-nya dari situ. Sama itu ada passive skill-nya, makanya dari tadi darahnya kan nambah terus. Ada setiap kali minion kita mukul, kita dapat heal 10% atau berapa gitu, lupa juga. Jadi makanya darahnya nambah terus tuh, regen terus darahnya, bocor. Tinggal itu kan komen skeleton nyalain, tinggal dia langsung ngisi terus. Kalau kayak di jalanan sempit-sempit begini, dungeon-dungeon begini, ini sebenarnya kurang enak ya. Musuhnya itu jadi nggak bisa ketarik semua gitu. Lebih enak tuh kalau yang lebih terbuka tempatnya gitu. Di sini soalnya dungeonnya sini jelek banget. Nah, ini kalau kayak begini tempatnya rada terbuka lebih enak. Begitu kita nyalain Army of Death-nya udah langsung nongol semua, langsung keseret ke tengah semua gitu. Tuh, lihat tuh skeletonnya sekali mukul dalam berapa detik udah cooldown, udah itu lagi.